Alright guys, hai, selamat pagi guys. Apa khabar you all? So aku ni pukul 9 pagi. Aku berada di Rimba ni guys. Berada di Rimba arah Azri. Mana ya? Jalan Zre. Kau bersiap tak dulu? Ada pet baru mu Zre. Okay, so ni arah Azri punya Azri reseller Capro. So ni punya kedai. Tapi you pernah lihat kan video ni? So if you guys mau mencari barang Capro di kawasan Rimba ni, you guys can check Azri out lah. Ada grill tu kan? Okay. So ni guys, saya kasut. Pakai. Soalnya hub simple saja guys, but alhamdulillah. Okay. Cukup juga untuk menjaga kereta kita selama macam reset ni boleh 3 ke 4 bulan lah. Jadi ada perlindungan. Kalau ada perlindungan. Dah pedah tu guys, kereta bersih. Aku terus mula tak. Okay? Macam kereta ni. Call drive je, right? Mana tak? Call drive lah. Asik guys. So, bantuan. So, Azri drive. Okay guys, so pada ni sebenarnya aku tu kan belayar guys. Kan belayar ke mana? Teruskan lihat video ni lah. Sebabnya masa ni border sudah buka, so as you guys know, aku ni selalu menambah ilmu lah ni orang. Menambah ilmu, menambah pengalaman, okay? Nambah ilmu, menambah pengalaman sama menambah network. Lebih banyak orang tani kenal, lebih besar tani punya network lah. Macam itulah. Okay, so ni di eskelator. So aku ni kan cari kunci mangga dulu. Lepas tu baru aku check in. Lepas check in, syukur tu. Baru tak makan lah guys. Belum breakfast lagi ni. Okay. So, kencari kunci mangga dulu. Ada kedai buku. Okay. So, inilah airport Brunei guys. Oh, kamu yang dah tahu airport Brunei kan ni lah. Okay. So, tahu ada bunyi sudah. Let's go, Rafa. Look at you guys. Okay guys, so alhamdulillah check-in. Proses punya check-in alhamdulillah selesai. Bag sudah masuk ke kapal. Boarding pass pun aku ada sudah. Banyak kena tanya lah guys. Macam kalau orang ke KL, aku kena pasti. Dah pernah cuba. Ni macam ke Filipin ni. Filipin mau ada dia punya e-health. Diorang panggil e-health. Yang macam buruh health lah. Tapi warna kuning. Diorang panggil dia warna kuning tu. So kalau macam you guys membooking tiket sendiri, memang ada kena bagi linknya lah untuk diisi tu. Satu untuk dari Filipin sama satu email dari MO Moha dari Ministry of Health lah. Eh, tutup sudah KFC ya. Pun siapa ni sudah. Kan dah termakan ni sudah. Tutup dia tu. Jollibee. Ah, Jollibee dah. Okey, KFC tutup. Jollibee lah sebenarnya guys. Pukul 10 dia buka. So, tahu dia orang. So, orang Filipin suka makan Jollibee. Jadi KFC dia orang tutup. Buka. Buka.
Alright. Satulah guys. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dimudahkanlah seterusnya perjalanan ini. Okay. So we are at Jollibee Airport. Kau makan tidak? Kulit je. Oh yeah. Parut pak. Makan burger lah. Guys makan apa guys? Aku makan pita lah, chicken pita lah. That looks good. Ah, sama. Chicken pita. Oh. Mau fries? Ya, okay. Alright guys, so banyak makanannya perlu pre-order guys. Pre-order. Yang in stock burger saja ada guys. Burger in stock. Dan aku nama lama menunggu. Katanya aku sama Aziz order pita tadi, pita. Kira mau tunggu 10 ke 15 minit. Jadi malaslah kan tunggu. Ambil yang in stock saja lah. Ya. So apa-apa pun kita makan dulu. Sama ni guys. Di Syria masa tu aku cuba, not bad lah, nyaman. Pisa Aziz cakap tepungnya tebal. Ini ikut tampak ni guys, benarnya ni. Walaupun makanan yang sama, tapi setiap tempat tu dia sama cara buatnya. Sama macam cuci kereta lah. Cuci kereta ada yang bagus, ada yang indah. Walaupun pakai produk yang sama. Guys, alhamdulillah makan. Stand dulu. Mungkin nanti hari terakhir aku makan daging. So, aku sudah men-survey tempat yang kupergi ni. Mencari makanan yang halal tu payahlah. So, macam aku dulu ke UK dulu guys. Payah mencari makanan yang halal. Ikut tempat lah. Masa aku ke UK tu aku ke St. Helens. You guys boleh google lah St. Helens ni di mana. Dia di tengah-tengah Manchester sama Liverpool. Di Manchester sama Liverpool senang cari makan. Tapi aku punya kursus satu di St. Helens. Macam dia ni, tempat aku kan pergi ni. Tempat aku pergi ni, kalau di kawasan bandarnya, ada makanan halal. Boleh cari makanan Indon, makanan India. Tapi tempat kursus ni, ya about 40 minit drive, 40 to 50 minit drive. Dan ku google tempat makan yang halal tu ada dua tempat saja. Tapi ku klik macam tempat tu macam nada exist lah atau ya inda famous lah. So let's see lah bila datang sana macam mana, tanya orang-orang sana lah. Lagi guys. Okay, Zre, thank you, Zre. So, inilah guys lah. Sama di dalam mana, aku dah boleh ambil video. So, sekarang lah aku sambung lagi. Right. Okay, alhamdulillah. Migration sudah lepas. Pasport pun sudah cap. So, ni aku di
di boarding area lah. Nada kanding ngaukan lagi lah guys lah. Tapi aku kan kejamban lah. So itulah. Teman-teman, temannya aku ambil gambar the iconic biasanya orang buat kan. Okay, dah jadi aku punya thumbnail. Aku kan ke cari toilet. Dan aku okay guys, so duduk saya kan. Sekarang aku cerita lagi guys. So semua ni aku boleh duduk lah ni. Alright guys, so ke di Sky Lounge. Okay, the atmosphere. So, banyak. Kode kopi. Makan dulu. Okay guys, nama flight sudah disambut. Okay, nama flight sudah disambut. Okay guys, so masuk kapal terbang sudah. Dan inilah keadaannya. Alright guys, so sudah duduk, dapat my seat and waiting for take off lah. Right. Penerbangan mengambil masa 2 hours and I'll see you when sampai sudah lah, okay?
pun makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, hi. Aku sudah lepas custom, lepas immigration, lepas health check, apa lagi? Lepas tukar duit, and then lepas balik SIM card. So semua sudah done lah. So ni aku kan cari taxi atau Uber atau Grab. Aku belum pasti. Apps tu pun belum aku atulah. Aku download. Tapi kalau aku keluar macam panas soalnya. So juga boleh lihat. Mungkin aku akan simpan aku punya jaket ni dalam beg lah. Panas guys. Okay. Sekarang lah aku update lagi. Mau tanya-tanya lah di sini dulu. Ini aku punya first time ke Filipina. Okay. Rupanya aku di sana tadi tu guys. So aku di sana. Ni. Now aku di sini. So di sini banyak cari-cari punya taksi tu. Ni aku pun. Aku pun sama meter. Kalau indah kena kacau aku ambil ni lah. Supaya indah kena kacau guys. Adalah ada kawan yang pernah ke Filipina ni. Dia bagi tahu di sini ni banyak minta tip lah. Jadinya awas-awas lah. Katalah. Okay. So let's see lah macam mana ni di sini ni. Oh, bagus lah. Kalau menunggu nama tu di US sini. Faham. Kalau nama di sini. Kalau aku sini lah ni. Kalau nama aku Eddie. Okay. Kalau siapa namanya Z, ujung sekali lah tu kan. Dia ikut ABC. ABC. Okay, aku akan mengeluarkan tiket booking hotel. And then, katalah. So, okay guys. Alhamdulillah. Dalam Grab. Dalam Grab.
apa yang herannya nih nah guys? Sebelah kiri guys. Dari Skyway na po tayo naman. Airport just now. Ninoy Terminal 3 untuk domestic flight lah. Macam tadi, tadi aku international is Terminal 1. Okay guys. Benar ni bila kamu declare kamu punya declaration Terminal 1 lah. Aku tadi salah buat Terminal 3 tapi okay lah. Okay, okay, okay. Okay guys, hai. Alhamdulillah sampai sudah ke hotel. Ini biliknya sasat juga. Grab apa Grab punya map ini pun pandai sasat. Okay. Ya kira dah jauh dalam 2.5 km lah dia punya selahaunya. Okay. Okay, another thing yang aku baru realize di sini di Filipina nih. Dia punya plug chain nih guys. Aku bawa plug chain nih. Ini untuk charging mobile. So, kan ke kedai, kan cari adapternya, atau aku charging melalui pakai laptop lah. Laptop ada USB, dan kalau ini dapat pakai macam tu lah. Okay. Well, ini aku kan rehat. Ini pukul 5:30 sudah. So. Lama je tu lah. Dari landing tadi aku 2:30 belah itu ini 3:45 pada tu settle 2:30 3 jam untuk settlekan semua benda. Di sekelilingan ni aku ada Google sudah lah, aku dah search and let's see lah what have to offer. Tapi yang penting adapter ni dulu. Okay, di luar ni ada kakak main bola. Ada kakak main bola. Yang tadi aku liatkan you guys tu, sana ada Jollibee. Tapi Jollibee-nya payah sikit. Ada KFC sana, sama ada Mary Brown ke tu. Yang sebelahan ni, ni yang benda biru ni ada macam makan
mall lah kali. Macam benda-benda. Ada Nike guys tu. Itulah Nike punya store. Bisa. Hantam saya lagi ha. Okay. Kadang lagi aku update malam atau bila aku keluar aku update. Ha, okay. Hey guys, so aku jalan-jalan sini lebih 1 km pusing-pusing. Alright guys, itu rugged saja so, macam merayap. Ya macam motor, ada sidecar lah, tapi sidecarnya tu rendah. Kalau sampai di hotel ke lah, so it's a good walk. Keep your feet, fit sekarang. Ya okey lah, indah ngalih lah. Ngalih, bawa barang ni saja. Aku dah bawa dua botol air. Dua botol air. Di sini pun sama macam di Brunei. No bag day. Bungkus pakai kutak atau dalam shopping bag. Aku dah bawa shopping bag. Yeah. So, ni aku kan rehat dulu. Can relax. And then aku finish up for ni lah, for hari pertama ni. Meow. So aku finish up aku punya first day di Philippines. Okay, insyaAllah besok lagi aku share you guys the apa aku buat di Philippines ni lah. Right.